الحمد لله بسم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك والنبي أمي بقدر وعزمة ذاتك في كل وقت أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. الحمد لله ya sudah dimas ya malam ini dapat sama-sama alhamdulillah kita meneruskan kuliah bulanan kuliah bulanan kita di masjid tuan-tuan ini yang mendasarkan kepada ilmu tasawuf yang berasaskan kepada kitab menyelami samudra tasawuf. Dan sebelum saya mulakan, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita untuk mendapat keberkatan di dalam majlis ilmu yang sebegini. Dan bagi yang belum berniat itikaf, bagi yang belum berniat itikaf, sama-samalah berniat itikaf. Mudah-mudahan ditambahkan lagi ganjaran pahala kita ketika mana kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, sebelum ini kita membicarakan berkaitan dengan zuhud. Ya, dan tajuk zuhud ni saya bagi kepada tiga bahagian lah. Kalau kata tiga kuliah, yang pertamanya pengertian zuhud itu sendiri. Ya, pengertian zuhud itu sendiri dengan makna kata lain, secara umumnya kita meletakkan seluruh hidup kita ini untuk akhirat. Apa yang Allah bagi kat kita, baik harta kita, baik tenaga kita, baik fikiran kita, baik kerja buat kita semua. Ya, sebagaimana analogi saya baca dalam satu etika bagus juga. Dia ni dia pergi jumpa dengan seorang pekerja di Indonesia, di Madinah. Jadi pekerja Indonesia tu kata, saya bekerja di sini gajinya lumayan. Bila saya dapat gaji, saya hantar balik ke kampung saya di Indonesia sana. Saya beli tanah, saya beli kebun, saya buat rumah, saya beli lembu untuk nak buat persiapan saya di kampung. Jadi saya bekerja sini ni just untuk cari harta saya, hantar ke kampung. Dan sampai masa nanti, saya memang nak balik lah. Saya takkan duduk lama di Madinah walaupun tanah berkat ni kata dia. Kerana apa? Kerana saya atas ni bekerja dan harta saya tu saya kumpul di kampung halaman saya. Bila saya nak balik, saya tak tahu. Tapi hati saya memang segala-galanya saya fokus nak untuk balik kampung. Itu pekerja Indonesia. Saya pula orang tanya, ustaz, tak nak balik kampung ke kat Kelantan? Nah, walhal saya di Kelantan ni macam-macam tawaran saya dapat. Bagai-bagai tawaran. Rumah saya ada, kebun saya ada, semua ada. Nah, saudara mara saya ada. Tapi saya tak nak balik. Bahkan saya tukar kerayatan saya jadi warga Selangor. Nah, semua jawatan-jawatan saya pindah di Kuala Selangor, di Tanjung Karang. Nah, jawatan-jawatan NGO saya apa semua saya pindah di Tanjung Karang. Saya buat pondok, buat rumah saya. Bak kata orang, tanah kubur saya di Kuala Selangor lah. Nah, kenapa saya tak nak balik kampung? Sebab saya segala harta saya apa semua saya kumpul di Selangor. Jadi saya tak nak balik lah. Balik buat apa sana, tak ada apa. Nah, yang pekerja Indonesia ni, dia nak balik sebab dia kumpul di kampung itu. Ha, ni cerita apa ni nak cerita ni? Cerita balik kampung ke tidak? Ini analogi. Sekarang kita tengok diri kita. Nah,
banyak mana harta kita kita kumpul di hari akhirat. Kalau banyak harta kita kumpul di akhirat, persiapkan akhirat, maka kita menunggu saat-saat untuk kita nak balik ke kampung asal kita di hari akhirat. Baik harta kita, baik fikiran kita, tenaga kita, kita buat untuk akhirat. Maka kalau sampai masa, bila nak balik kita tak tahu. Tapi hati kita sentiasa memikirkan ke arah sana. Tapi kalau kita hari ini fikir pasal dunia, harta kita, kita tak nak fikir pasal akhirat, tenaga kita, maka bila rasa air, tak nak balik rasa. Iaitu yang Nabi tanya tu, kau suka tak nak, ya? Suka tak nak jumpa Allah? Oh, tak suka. Sebab jumpa Allah ni, matilah. Tanya seorang pun tak nak mati. Pasal persiapan kita. Maka bila kita meletakkan persiapan kita itu tadi untuk akhirat macam semangat tadi, hati kita akan lapang. Maka inilah di antara kaedah yang paling simple untuk kita tanamkan sifat zuhud di dalam diri kita. Saya hari ini alhamdulillah dalam keadaan saya tak sihat, bersibukkan, tak sempat hari ini musyarat hari ini Tanjung Karang dengan Ahmad Maslam. Sebut balik dah sejak rumah, selalu membantu saya, hari ini rumah saya. Ini saya sambil jalan bincang kat dia. Saya kata hidup saya tak nak fikir lain. Dunia ni Allah dah bagi semua apa saya nak. Semua Allah dah bagi. Bahkan orang lain tengok pun cemburu dengan apa yang saya Allah bagi. Nak kereta, ada kereta. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nak motor, bagi motor. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nak anak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 12 orang. Nak isteri, bukan satu, dua, tiga. Jangan tambah yang tu satu lagi. Nak kita, tapi maka bila kita letakkan semua akhirat, semua benda ni tadi, ni baru nak, okay, tapi saya maklumat tuan-tuan, saya ni belum ada sifat zuhud, hanya mengajar sahaja. Nah, kerana dunia masih ada dalam diri saya, banyak sangat. Cuma kita cerita, ilmu cerita sahaja. So mudah-mudahan dengan bercerita itu tadi, dengan kuliah itu tadi, Allah memberi kekuatan kepada kita semua, insyaAllah, untuk tanamkan sifat, sifat zuhud. Jangan kita salah faham tuan-tuan. Oh, sifat zuhud ni pakai baju koyak-koyak, tak boleh pakai smart macam syekh kita ni. Dah. Oh ni syekh kita ni tak zuhud ni pakai smart. Dah. Nah, Islam. Kerana semua nikmat kat atas dunia ni hak Islam. Pakai sehebat mungkin. Tak apa. Islam tak larang tu semua. Nah, yang penting fikir akhirat. Jadi semua renung balik. Kita masing-masing kita renung. Apa yang kita dapat hari ini, adakah kita kumpul untuk kita hari ini ataupun kita kumpulkan untuk akhirat. Jadi kalau kita kumpulkan untuk akhirat, matlamat kita akhirat, insyaAllah sikit-sikit sebanyak sifat zuhud akan ada dalam diri kita. Nah, saya kalau saya nak latih sifat zuhud, satu benda, nah, banyakkan sedekah dan beri yang paling kita sayang. Beri benda yang kita sayang. InsyaAllah kalau hari-hari kita amalkan sedekah. Sebab sedekah ni dia tak dapat hari ni. Keyakinan kita akan dapat di hari akhirat satu. Dan beri pula benda yang kita sayang. Kalau boleh duduk tahap itu, insyaAllah. Saya cuba latih diri saya dengan kaedah itu. Cuba latih. Nak cuba. Tapi dalam cuba tu pun tak mampu. Tak apalah, kita usahalah. Sebab kelebihan sifat zuhud ni, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Hebat. Allah bagi orang yang dalam diri dia ada sifat zuhud. Bagaimana untuk kita nak mencapai sifat zuhud tadi? Itu antara cara saya nak gali sifat zuhud dalam diri saya ni. Dalam kitab ni dia kata apa? Ketahuilah, sebab bagi zuhud itu tiga perkara. Untuk kita dapat sifat zuhud ni kata tiga. Yang pertamanya takut api neraka. Ya. Takut kepada azab seksa neraka. Nampak ke tak nampak kita azab seksa neraka. Allahuakbar. Kalau kita tengok azab seksa
nak, selalu saya kata nak tahu senang aja. Balik rumah kita nanti ada sereka tu, sereka iron tu. Ambil yang wap punya. Sekarang orang pakai yang wap punya tu senang gosok kan. Kita petik je. Biar 10 minit. Nah, lepas tu pusing ke belakang. Angkat kain, duduk atas tu. Apa tu? Berkapal pengu kita masak dulu. Nah. Itu pun kita dah tak. Raka banyak kali ada lagi. Dan saya selalu pesan kat tuan-tuan, saya sendiri ni saya tak dapat gambarkan azab seksa neraka tu. Saya ingat guru saya pesan, kau gambarkan macam ni. Andai kata Allah bagi kamu sakit gigi je. Kalau saya ni tengah sakit gout. Kena dua tempat gout. Orang kata gout ni penyakit orang kaya-kaya. Ya ke? Tak tahulah. Dah miskin tak boleh makan dah. Tengok itu tak boleh. Pergi raya tengok je lah. Start makan ni. Saya pula bila pergi raya tu, alhamdulillah, orang mulia kan kita duduk meja VIP. Nah, pergi sana maklum ketua urusan ulama. Nah, okey. Maka kita pun menengok. Nah, ustaz duduk je, duduk je tu kami bakar. Tak apalah. Nah, Allah tarik segala nikmat-nikmat tu tadi. Allahu akbar. Nah, katakanlah macam saya ni, Allah bagi sakit gout ni. Tak usah banyak kau. Tidak ada sempadan masa. Bila? Tak ada bila lah. Renung. Aku sakit gigi je. Bila? Nak tamat sakit gigi ni? Tak ada tamat. Tak ada siang, tak ada malam. Cuba renung. Okay, pegang tasbih sambil istighfar. Astagfirullah. Dalam kitab apa, dia ada bagi tiga kaedah berfikir. Nantilah habis kitab ni saya guna kitab tu. Dah nak habis dah kitab ni. Yang kedua, mengingatkan nikmat Allah. Masya Allah tuan-tuan, Allah bagi nikmat kat kita ni. Kita ni kalau nikmat tu ada depan mata kita, kita tak nampak. Saya tak kata orang lain, saya selalu buat analogi macam isteri saya lah. Saya tak nampak kelebihan dia bila dia ada depan saya. Tak nampak. Bila dia pergi kursus dia, bang, ni ada kursus 3 hari ni dekat IAB 3 hari ya. Okeylah. Dia pergi je kursus, kita esok nak pergi kerja ni. Mulalah. Nalipun baju mana? Ada tu ha, sangkut tu. Dah nak stokin mana, baru dah cari mulanya. Kena hari Jumaat lagi parah. Cari baju Melayu. Alah, apa? Buta baju Melayu aku mana, apa? Mula cari. Masa dia ada, kita tak rasa. Itulah nikmat yang kita ada hari ini. Nikmat. Saya ni rasa macam, macam umur dalam 20-an dulu lah. Tengoknya, rasanya. Saya ingat lagi, 2 bulan lepas tu, saya pergi ke Tanjung Malim. Pergi main air terjun. Rumah saya mainlah sewa pelampung tu. Main-main terlepas. Kita ni macam hero Hindustan lah kononnya. Nak menyelamatkan pelampung isteri tu berlari. Ingat umur 20 tahun dulu tu. Tak sempat 3 minit lagi. Nah, anak-anak pun datang. Kenapa bah? Dulu nak kalau tangga masjid tu pegang bawah lompat je, sekarang nak naik satu pun tarik. Baru kita rasa nikmatnya waktu Allah bagi tu. Kita tak rasa tuan-tuan. Patut kata ingat waktu senang sebelum datang waktu susah. Ingat waktu lapang. Dan saya ingat lagi waktu masa saya belajar dulu. Saya kata tak nak lah. Nah, saya kurang menghafal Quran. Nantilah masa belajar ni nak fokus subjek-subjek nak belajar ni.
hafal Quran nanti lepas ni lah. Habis belajar kat sini, hafallah Quran. Nah, rupa-rupanya bila dah keluar kerja, lagi sibuk. Dah tak hafal dah Quran. Hafal waktu bila? Masa budak-budak dulu lah. Nah, masa kita hafal budak-budak dulu, itulah. Ingat. Nah, tunggu pencin lah nak hafal. Baru duduk bersila, sakit lutut pula dah. Tak sempat ustaz. Sakit lutut, nak ngafal tak sempat. Ada seorang tu, orang Meru. Dia ustaz, bagus dia. Dia datang belajar lagi pak saya. Saya tengok, saya menangis. Pasal apa tuan-tuan? Dia pakai kanta. Yang besar. Nasib baik saya kata pakai yang, apa ni, yang jam punya tu. Nak tengok kanta. Tidak, dia kata, cermin mata tak ada dah ustaz untuk saya tengok. Hanya kanta. Saya kata, la ilaha illallah. Allah beri hidayah kat dia. Nah, dalam keadaan mata tak nampak guna kanta pun dia nak usaha. Yang kita mata terang-benderang pun tak nak. Masa itulah dia kata ustaz. Masa inilah saya rasa betapa besarnya nikmat penglihatan yang Allah anugerahkan kepada saya. Nah, bila kita kehilangan sesuatu nikmat tu tadi. Nah, maka sebab itu tuan-tuan, ya, untuk menanamkan sifat zuhud ini perlu kita mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memalingkan diri daripada segala yang melalaikan Allah. Benda yang duk lalai. Saya teringat satu ayat ini. Ayat ini guru saya selalu baca. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dahkan wa nahsuhu yaumal qiyamah a'ma. Maknanya kita kalau benda ni tak salah, tapi kalau melalaikan, tinggal. Azhud. Nah, kawan saya ni dia kerja restoran, jaga kantin. Tiba-tiba dia tutup restoran. Restoran tu laku, dibagi ke orang lain. Saya kata, kenapa kamu tutup? Dia kata, saya kantin Nana ni pun, konsertan sekolah ni pun, alhamdulillah rezeki saya Allah dah bagi cukup lah Ustaz. Jadi bila saya buka restoran ni, saya kena pergi pasar bawang. Pukul 4 pagi saya dah pergi. Subuh di mana? Tepi jalan je subuh. Nak jaga kedai, balik maghrib, maghrib tak berjemaah, isyak dah penat. Jadi mana semayang berjemaah saya? Ya, sedangkan rezeki kantin yang saya dapat ni pun dah tak habis makan. Nak kerja, jadi saya buang satu, ambil cukup lah. Itu pasal apa? Dia fikirkan akhirat, dia jadi zuhud lah. Kenapa? Hanya nak jaga solat berjemaah. Saya bertembang dengan Bangladesh yang berniaga kat situ. Tembang ada tak hari ni? Saya tanya dia, niaga ni laku ke? Nak orang luar jarang je, orang sama laku ke? Dia kata adalah sikit. Dulu kerja mana? Dulu saya kerja kat sini-sini. Jadi pendapatan banyak. Kenapa pilih yang sini? Yang banyak ni saya tak boleh sembahyang berjemaah ustaz. Yang ini sedikit tapi saya boleh solat berjemaah. Zuhud tu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita nak nilai harga sembahyang ni, Allahuakbar tuan-tuan. Kalau sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh tu pun lebih baik pada dunia dan segala isinya. Makna pada zaman Nabi dulu, orang munafik sahaja yang tak solat berjemaah. Nah, nanti ada orang marah saya, ustaz ni kata kita munafik macam tahu-tahu pula. Nah, orang baca sajak pun kita marah tadi pagi. Faham tak ni Aziz aku cakap ni? Nah, kalau bukan kita, sudah lah yang kita duduk melenting, kenapa? Renung-renungkanlah. Selamat beramal. Sudah. Saya kalau kena kat saya, kita tengok dia. Aku ni. Dah kita pun betul lah. Bukan salah apa pun. Nah, kalau kena kat saya sekali pun. Oh, ini kata kat aku. Alhamdulillah. Suatu peringatan untuk diri kita. InsyaAllah. Dah lah.
Sikit-sikit boleh, cubit-cubit sikit-sikit nak. Baik. Mana memalingkan diri daripada segala yang lain. Muhammad, Allah kata, siapa yang Muhammad Arab Zikri, siapa yang berpaling daripada mengingati aku, Muhammad Arab Zikri, fa'inah aku hidupkan dia sempit dan aku bangkitkan hari akhirat nanti dalam keadaan mata yang buta. Dunia mata celik, tinggal dengar, tapi azan dia tak dengar, mata buta dia tak datang ke masjid. Kita tengok ada satu orang buta di Yaman tu, pegang tali, pegang tali. Saya di PJS 2, Cik Mat nama dia, ha, mudah-mudah viral ni Cik Mat dengar. Dia semayang di masjid kayu di PJS 2, dia kerja kat RTM, dia buta. Dia yang menjemput saya subuh kulas, lama dah saya tak pergi. Rumah dia kat taman, jauh juga. Saya rasa lepas pada jalan raya tu, rumah dia corner sikit nak jalan tepi jalan, longkang besar. Dia buta. Saya tanya Cik Mat, macam mana Cik Mat boleh sampai ke longkang besar ni? Orang yang mata celik naik motor tunggang langgar masuk dalam longkang, dia tak pernah masuk longkang. Dia kata, saya kira langkah Ustaz. Langkah untuk saya sampai ke, elok dia selalu jalan je. Ada dia jambat tu, sebab saya longkang dia boleh. Kalau silap dia jambat tu, longkang bukan longkang kecil, longkang besar, masuklah longkang dia. Saya tanya, Cik Mat pernah masuk longkang? Setakat ini belum pernah masuk longkang. Masya-Allah. Berpaling. Jadi tuan-tuan, mana kalau benda itu yang menjauhkan kita daripada Allah, tinggal. Tinggal. Kalau kita tak boleh, boleh tak apa, silalah. Memalingkan diri daripada segala yang melalaikan selain Allah. Dan pernah suatu ketika Ibrahim Adham ditanya bagaimana beliau memperolehi zuhud. Ibrahim Adham ni masing-masing punya melalui tarbiah lah. Dia benda ni melalui latihan. Dia latihan, exercise. Kalau saya kata tadi, pertama, kalau dari segi fizikal, sedekah banyak. Yang kedua, tak ada fikiran akhirat. Alal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat. Kadang-kadang dia akan berlaku dalam pertemuan. Dalam kita nak buat benda ini, kadang-kadang dia berlaku pertemuan. Maka di situlah, pertemuan itulah yang perlu kita nilai dengan neraca ilmu wahyu. Ibrahim Adham ditanya bagaimana beliau memperoleh zuhud itu. Kata Ibrahim Adham, aku ni boleh sifat zuhud itu dengan 3 perkara. Mungkin kita boleh ambil contoh, orang yang nak berjaya, maka dia perlu mengikuti orang-orang dahulu yang telah berjaya. Bagaimana orang dahulu berjaya, maka kita ikutlah. Kata dia, pertama, saya melihat kuburan itu mengerikan, sedangkan saya belum dapat penenang. Kubur, tak ada seorang lagi yang pergi buat lawatan sambil belajar ni. Nah, tapi boleh cuba sekali. Agak-agak boleh tak? Siapa yang nak jadi model? Kita ambil Nazir je lah jadi model. Nah, kita mandikan dia kat rumah dengan air bidara, semua tengkap, kita kapan dia, kita bawa kereta jenazah, bawa mari sini. Macam, boleh? Boleh tak? Ada seorang artis tu, saya tak ingat namanya siapa, dia Allah bagi hidayah dia melalui itu. Buat betul-betul, aku betul-betul. Dia kata masa duduk dalam nukbuan jenazah tu, la ilaha illallah, Tuhan saja tahu, melompat dia melompat. Agak-agak boleh tak? Ni kita ni. Belum sampai kat kubur lagi ni, belum. Kan dulu di Kuala Kubu, Kuala Kubu ada buat ni.
buat dalam. Kalau tarikat Nasabandi, dia buat tu yang asal. Sekarang dia tak buat dah. Orang tarikat Nasabandi zaman-zaman asal dulu, dia kapankan dulu. Dia kapan, dia bagi, kau ingatkan mati. Nah, dibujuk, dibuka, ya, duduk balik. Zaman hari ni kalau buat macam tu, orang kata sesat. Tak betul tarbiah. Tak betul tarbiah. Tapi kalau bawa K-pop, pakai seluar pendek, itu betul tarbiah. Renung-renung kalah, selamat beramal. Korang faham ke ni? Nah, orang tua tu berapa lama dah tarbiah. Kita baru 2 hari sembang pecah gajah. Saya cukup marah kalau orang menidakkan pada para ulama. Tak kira lah kalau ulama itu berbeza pandangan dengan saya. Misal contohlah, saya terang-terang, saya kadang-kadang dia tetap tak kenal saya pun. Saya pun Dr. Mazhar, pandangan dia berbeza kadang-kadang. Tapi kita menghormati ilmu dia. Dan dia cakap tu ada nas dia. Kita tak nak, tak apalah. Sebab nas yang diberitahu bukan kotak ini. Perbezaan pandangan, kita kena hormatlah. Sebab dia cakap berdasarkan kepada ilmu. Cuma ilmu dia tu tidak, tak sesuai dengan kita. Kita, dia minat silat gayung. Saya minat silat cekik, cekak, cukup. Nah, kau minat silat gayung, ambillah gayung dekat kolah tu. Saya minat silat cekik. Silat apa? Silat cekak. Cekak-cekak cekik pun ada. Gajah yang pentingnya mempertahankan diri. Itu saja, saya simple. Senang. Jangan kita menghina para ulama. Jangan. Daging ulama itu berbisa. Hati-hati. Nah, dalam kubur ni, sehingga Nabi ni letak macam ni. Nabi tak apa Allah SWT. Kalau kita tahu bagaimana keperdekatan ahli kubur, ish. Tu kita bagi salam. Tu kata Ustaz Samad betul, bila bagi salam ahli kubur. Ada salam wajib jawab, ada salam haram jawab, ada salam kita takut kalau dia jawab. Salam wajib jawab, kita bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun jawab. Haram jawab, salam dalam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sebelah, waalaikumsalam mama. Itu haram. Yang ketiga yang tak berdengar mana? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ahli kubur tu bagi salam, cabut lari kita. Kadang-kadang cuba kita tengok. Depan rumah saya tu saya nak buat tapi takut timbul fitnah. Depan pondok saya, saya nak buat replika kubur. Jangan buat replika cerit, nanti ayah pin. Saya nak buat petak tu nesan ni. Sampai keluar rumah, tu tempat aku. Kalau kita tengok orang ulama-ulama dulu, semua kubur-kuburnya di belakang. Ya, ada surat belakang, saya nak buat macam tu tak boleh lah, kita dah ada. Kalau boleh saya nak buat macam tu, tengok kubur. Hari-hari pandang. Dan antara amalan untuk kita nak terang kita di kubur, dah baca surah Al-Nur. Jangan lupa tuan-tuan. Tiap-tiap malam, tak lama, 10 minit je. Nah, kalau surah Al-Mulk ni lebih mudah daripada surah Yasin. Yasin kepala lain, ekor lain kadang-kadang dia bertukar. Mulk tak. Sudah tabarakal lazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa azizul ghafur allazi khalaqa samawati tibaqan ma tara fil khalqi rahman intafa farji'il basara hal tara min futuq sumarjin basara karatan yang kal ilaika basur qasi Allah hasib wa laqad zayyana. Kejap je. Saya pun tak faham, tapi kena baca hari-hari. Lepas tu sekarang ada benda ni. Senang. Kita malam-malam kan nak buka lampu. Oh, rumah tidur, anak tidur. Kita buka lah. Baca. Kan dia ada lampu terang. Nah, oh, rumah pun jeling. Suami aku apa hal? Nak tidur asyik buka telefon dia. Ni, baca surah Al-Mulk ni. Esok kita baca lagi. Dia baca apa ni, Mak? Ni, surah Al-Mulk ni. Dah lama-lama dia percaya, bolehlah kita masuk benda lain pun. Renung-renungkanlah. Selamat beramal. Nah, mana Ustaz tahu pengalaman? Bawa rumah hari ni pula. Kan dia tahu pula pecah rahsia.
Ha, kan senang hari ni. Nah, macam ni dia ada. Jadi kita tak payah, kalau dulu kan nak buka lampu kan, nak tidur rumah. Kita kadang-kadang balik, saya kan dalam satu pagi balik 12.30 malam, rumah dah tidur dah. Buka lampu kan, kesian kan dia, sedap kan. Nah, buka, saya buka je baca. Jadi dia kadang-kadang saya tahu dia jelek, tengok jelek. Ya, tidur sebelah ni jelek. Aku nampak dia jelek, aku sengaja gini. Itu yang penting kita hafal. Nah, kita buka, kita baca benda lain, tengok. Baca tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rupanya tengok benda lain dalam tu. Renung-renungkanlah. Sama berat. jangan tiru tu ajaran sesat tu. Nak ceritanya, saya maksudnya ada benda ni mudah. Itu gunalah munafa'ah dia. Jangan tinggal tuan-tuan baca surah tu, jangan tinggal. Jangan tinggal. Ya. Tak susah surah tu, tak susah. Kata. Dan buatlah amal-amal lain lagi, tengok dalam hadis-hadis Nabi. Ya, Allah bagi raudhah min riyadhah tu, jannah jadi qabrahu raudhah min. Kan dalam doa, doa sebenarnya, jadikanlah aku, kubur aku tu raudhah min riyadatul jannah. Kubur aku ni satu ruang daripada ruang surga. Kalau kita selamat di alam kubur, insya-Allah kita akan selamat di alam mahsyar, alam mizan, alam titian siratul mustaqim. Tapi kalau kita ni gagal, na'udzubillah, summa na'udzubillah, di alam kubur. Dalam kitab Musalli, yang tak silap saya, menceritakan bagaimana azab kubur orang yang tidak solat. Nah, yang di, dipatuk oleh seekor ular. Ular itu namanya Suja'ul Akrab. Tangannya daripada tembaga, matanya daripada api. Macam mana kita tak tahulah. Tak usah duk gambarlah Suja'ul Akrab, kita tak nampak. Nuh Anaconda dekat Amazon. Nah, Anaconda tu sekali ngap tu hilang, masuk dalam perut. Nah, itu pun cukup dah. Nah, bisa. Tak payah bisa, itulah bisa ikan sembilang ni, kaki mancing tahulah. Ikan sembilang, ikan pari. Saya budak-budak dulu kelaut pukat tarik, di Kelantan dia ada pukat tarik dia panggil. Kita tarik, kita pusing, kita tarik. Nah, jadi ikan pari tu bila tarik dia dekat, dia kena sengat dia. Pak. 3 hari menangis dah. Sebab dia ada bisa dia tu. Nah. Bisa kat ekor dia kan ada dia punya, kena yang itu menangis. Baru kena sengat ikan, ikan pari. Nah, saya dah kena benda tu sekali. Bisanya. Nah, jadi bagaimana bisanya ular Suja'ul Akrab yang akan mematuk orang yang tidak menunaikan solat. Kita malam seksa azab kubur. Allahu Akbar. Jadi kata ni, aku bila tengok benda ni, bila aku tengok benda ni, aku perhati benda ni, kata Ibrahim Adham, menyebabkan ada sifat zuhud dalam diri aku. Fikir pasal kubur, duk fikir. Ini 2-3 hari ni duk viral. Di mana yang baca tu mabuk pun panjang, handsome nafak. Nah, dia duk baca talqin. Talqin macam tu lah ni, talqin baca bahasa Arab. Pak imam yang baca tak faham, pak makmum lagi tak faham. Mak, talqin ni apa-apa bahasa guna je lah. Tak payah tengok tu. Talqin ni mengingat. Bukan untuk orang mati tu, ingat untuk orang yang yang hidup tu. Pergi dengar, pergi talqin. Nah. Yang kedua kata dia, saya dapati perjalanan di akhirat itu jauh, sedangkan saya belum dapat bekalannya. Jauh. Perjalanan ke akhirat itu jauh. Zendegi hi safar hi suhana. Nyanyi sikit lah. Zendegi ha tu. Zendegi. Film apa aku tak ingat lah tu. Zendegi hi safar hi suhana. Dunia ini satu musafir perjalanan yang begitu jauh. Aku tak tahu bekalan. Banyak mana aku bekal. Dan bila kita bekal ni tuan-tuan, kita kena tahu kata kat dunia ni.
Saya tu hari ada nak pergi Eastern Europe. Bila nak pergi sana, kita tanya. Search dalam internet. Musim apa sekarang? Dia kata musim sejuk. Kita pun siaplah baju sejuk. Pergilah beli baju. Baju sejuk kat bandar. Pasal musim? Musim sejuk. Belilah kita semua. Masuk beg apa semua. Pergi. Sampai-sampai sana, bukan musim sejuk, musim panas. Baju tu boleh pakai? Tak boleh pakai sebab sana musim panas. Yang kamu pergi bawa baju sejuk, siapa suruh? Nampak tak? Ha, itu kita nak pergi ke negara lain. Nah, tapi saya pergi memang cantik. Saya pergi satu tempat tu, apa nama dia? Di Poland saya pergi. Saya simpan dalam saya punya ni. Air mengalir. Saya buat video, air mengalir. Orang duduk tepi-tepi. Itu minum arak lah. Saya fikir dalam seronok cantiknya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, surga itu tajri min tahtihal anhar. Dunia tu pun saya tengok, rasa tak nak balik je. Nah, ha, kalau ada situ jodoh kat situ, memang aku tak balik lah. Duduk situ, eh, kena. Cantik akhirat ini. Jadi tuan-tuan, begitulah bila kita ni nak pergi ke alam akhirat, kita kena tanya apa yang perlu ke alam akhirat tu. Sebab kita belum pernah sampai. Jadi kita kena Google lah. Nak Google mana? Quran dan hadis, dan Allah pun bagi tahu, fakulik malu fasayarallah. Kamu beramal, ikut aku, aku yang nak nilai, bukan ikut akal kita. Nah, maka dalam perjalanan inilah bekal yang kita nak buat itu. Pak Imam kata usikum bitaqwa Allah, tu dia. Maka bagaimana kita nak olahkan menjadi manusia kuat, di sinilah akan lahirnya sifat zuhud berdasarkan pada apa yang dibuat oleh Ibrahim Adham ni. Dan yang seterusnya, saya dapati Allah itu maha adil dan maha perkasa, dan tiada saya dapat akan hujah di atas segala apa yang saya lakukan. Kita nak dunia ni kita boleh cakap macam-macam. Kita boleh buat. Nak buat video mana pun buat. Nah, tak ada cara lain orang kita Islam ni, Allah. Rimah. Bangsa lain duk tengok. Dunia duk tengok bangsa orang Melayu beramal macam ni ke? Sebab di sinilah nampak cantiknya Islam, tuan-tuan. Islam. Saya teringat kisah Sayyidina Umar. Kalau tak silap saya, Umar ni dia lompat masuk rumah orang tu, tengok orang tu minum arak. Bergaduh adalah sikit kat sini, balik. Esoknya Umar baca khutbah. Kawan tu takut, baca minum arak pun dia pergi semaya Jumaat. Duduk belakang. Nak lari ni. Umar lepas mayang apa, terus pergi. Kawan tu tak sempat lari, pergi jumpa. Kamu taubatlah pada Allah. Betul kamu buat, tapi aku tidak ada saksi. Hanya saksi engkau dan Allah. Allah beri peluang kamu untuk bertaubat. Sila. Tengok Islam. Kalau waktu itu Umar menuduh dia dengan tak ada saksi, maka Sayyidina Umar akan dikenakan qazaf. Nah, tapi dah orang tak nak Islam, tak nak hukum Islam. Jadilah macam-macam. Nah, kalau buat qazaf, selesai. Masalah. Ya. Dan terbalik pula sekarang. Sekarang ni yang dituduh kena beri bukti. Sepatutnya yang menuduh kena beri bukti. Itu kaedah hukum, hukum dunia pun macam tu. Nah, saya tuduh Tuan Nazir begini-begini, sayalah yang kena beri bukti. Bukan Tuan Nazir kena beri bukti yang menafikan. Dan saya tuduh, sayalah kena ni buktikan. Nah, saya tuduh Tuan Nazir ambil duit 90 juta. Sayalah kena beri bukti kan. Mana bukti-bukti? Dah, Nazir kena menafikan. Ini hukum apa? Akhirat pun tak kena. Hukum dunia pun tak kena. Hukum Islam pun lagi tak kena. Yang tak Islam pun tak kena. Renung-renungkanlah. Selamat beramal. Tapi hukum Allah, kita nak lari tak boleh.
Dia kata aku depan Allah nanti aku nak lari macam mana. Malaikat kiraman katibi tulis. Sebab tu saya dah beritahu tuan-tuan, ada tak benda yang kita duk buat atas dunia ni, benda perkara kita duk buat hari ni, tak ada satu pun malaikat kiri kanan tak tulis. Tak ada tuan-tuan, tak ada, semua ditulis. Tak macam kita buat minit musyarak. Minit musyarak boleh saya musyarak. Yang ini off record dia, jangan masuk dalam minit, bagi tahu pada pencatat. Maka pencatat pun tak masuk dalam minit. Kita boleh bagi tahu kat malaikat. Malaikat, ini off record dia. Jangan tulis. Boleh. Boleh. Maka kita terpaksa berhadapan. Cuma nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan, selalu saya nasihat ni, bila kita nak berhadapan di mahkamah Allah Rabbul Jalil, tolonglah jangan kita ada urusan dengan manusia. Jangan. Maknanya dunia ni kita dengan manusia, habis kat dunia sudahlah. Maafkan semua segala-galanya. Cakap senang tuan-tuan, tapi nak buat susah. Orang mas saya cakap, bang jangan simpan dendam, jangan simpan dendam. Nah, saya ada, saya kata, ya memang tu cakap ni betul. Cakap senang, tapi nak buat payah. Ya? Ha, maka bila kita fikirkan akhirat, menyusahkan kehidupan kita di mahkamah Allah, sesajalah di dunia. Sesajalah. Biar di mahkamah Allah nanti hanya antara kita dengan Allah. Kita tak semayang, mayang kita, puasa kita ni, kita tak ikhlas benda ni, hanya kita dengan Allah saja. Maknanya kita, orang kata di peguam kita di mahkamah Allah, antara kesalahan kita dengan kesalahan Allah. Mudah-mudahan di situ ada rahmat Allah, ar-rahman, ar-rahim Allah hadir kat situ pada kita, maka kita akan selamat di mahkamah Rabbul Jalil. Tapi kalau kita masih ada urusan kita dengan manusia, susah. Ha, maka di situlah bila kita ada benda ni, insya-Allah akan tertanam sifat zuhud tu tadi. Ha, tiga benda. Dan zuhud ini, nah, untuk kita di dunia ni, kita tak mana kita nak ambil. Ha, kat dunia ni kita kalau makan kita tahap mana, pakaian kita tahap mana, kenderaan kita tahap mana, untuk nak ada sifat zuhud tu tadi. Ha, dia punya orang kata KPI dia tu sakat mana. Ha, eh, untuk nak mengetahui itu, insya-Allah to be continue next month. Bulan depan insya-Allah, eh. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Nah. Tu ada sahabat saya datang, ada bawa apa? Jam apa, minyak panah apa tah. Mak tengoklah tu Zakaria ada belakang tu. Niaga sikit bawa-bawa untuk produk. Sekarang ni banyak produk-produk saya sub aje. Orang bawa lah, saya tak bawa. Okay. Jadi tuan-tuan doakan saya, insyaAllah bulan tujuh ni, satu hari bulan tujuh ini, pondok sebaru saya akan beroperasi. Bermula dah operasi, saya panggil orang masuk lah. Jadi bila panggil orang masuk ni, banyaklah kosnya. Nah, ini saya surau, saya nak siapkan apa semua itu gini. Surau saya pun dan finishing saya pun dah habis dalam hampir dekat 23,000. Itu suara je untuk finishing dia saja, dan berapa perkara lagi lah. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, Allah mudahkan segala urusan-urusan ini. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan ada kita bertemu lagi pada waktu dan ketika lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.